berbagai macam. Jadi nanti akan ada semacam alasan yang diperlakukan oleh orang hanya membenarkan langkah mereka. Import. Nanti ada ketergantungan kita kepada asing. Maka ada saatnya kita teruji, diuji semuanya. Ketika kemudian tak mengandung apa, atau mereka menggunakan isu membuat kita dan sebagainya, kita rusak dari kita. Dan ujian sebabnya bersama itu dipercepat oleh Allah. Karena kan Allah yang cium dan rasa jenak. Tujuannya Allah mau merojaah, mau melakukan evaluasi, mau melakukan muhasabah. Ya, ada yang salah, ada yang benar. Nanti dalam konteks kerja-kerja kita, kita ketika kemudian rekrutmen jamaah ternyata tidak terstruktur. Tahu sentasnya orang, kadang dia mau ini apa, ini kok angel. Harusnya kalau terstruktur. Ini masalah kita akan mati dan akan berat bersama Allah sebelah kanan. Ingin nih sholat nih mohon pernah kirim cici ini masjid pernah kirim berikut masjid Al-Aqsa oleh 500 masjid Nabawi oleh 1000 masjid Haram ini masih berlaku nih satu ayat yang diwajah atau ayat tiga ekor onta ketina ambil buang dan di masjid ping itu likur itu hitungan itu dan masjid Al-Aqsa ping 500 masjid ya dan masjid Nabawi ping 1000 itu masjid Al-Haram berapa jadinya. Nah disinilah kemudian akan terjadi kan, harusnya tidak ada yang orang menolak itu tidak ada. Hanya ketika kemudian dia orientasinya oleh Vine dan orang belum jelaskan tentang prosedur ini, ya untung-untungan kan? Untunglah dia sudah mati sama sebelumnya. Oh, kira orang berani kamu orang tapi kalau aslinya dia itu dia banget pemahaman ini, kesadaran ini, gak akan ada orang menolak. Karena ini aslinya untuk semua orang. Bahkan disuruh mengulang-ulang. Tidak jadi buat prosedur untuk itu ketika mengajak orang. Makanya tadi kalau kemudian ini ditunjukkan kepada sekedar meraih itu, yaitu orangnya. Tapi kalau ternyata mau diraudhah, mau dibimbing supaya punya calon presiden lahir dari situ, calon pengusaha lahir dari situ, itu juga akan terwujud. Jadi masalahnya apa? Jadi bagaimana kemudian kita akan, dan itu akan menjadi hasil kita. Saya harap bismillah mulai membangun sistem di keluarga kita untuk dekat dengan doa dan dengan salat tadi. Jadi coba kita sambung. Tapi tentang kita salat prosedur kan nggak salahnya kalau salat dirinya kemudian hukumnya, kan sujudnya itu kan membaca ayat dan satu ayat saja. Iya. Berapa ayat pak? Satu ayat. Satu ayat saja ya. Tapi yang yang lain saya membaca itu kan dilarang membaca ayat Al-Quran ketika sujud gitu. Itu kayak apa? Satu ini satu kasus dari beliau. Ini dan beliau menjelaskan bahwa sejatinya yang beliau baca itu kan sedang berdoa menggunakan itu sebagai sarana untuk berdoa. Jadi dijadikan sebagai doa di waktu rukuk. Dijadikan sebagai doa di waktu sujud. Jadi ayat itu berbunyi into atimu jika engkau mengadat mereka ya Allah. Siapa mereka ini? Orang-orang yang sudah menyatakan setia mengabdikan diri kepada Allah, sudah bersyahadah, sholat, puasa, ada ibadah. Tapi mereka juga ada dosa gitu loh. Dikatakan into atimu jika engkau mengadat mereka karena faktor besar-besarnya. Ini mereka orang yang sudah menyatakan setia kepada mengabdikan diri kepada tentu aktif memfaitahum mebar. Mereka ini orang yang mengabdikan diri. Beda dengan yang lain, dosa memang tidak ada komitmen beribadah kepada masyarakat. Jadi lobby ya, apa namanya? Lobby kepada masyarakat seakan-akan membeberkan konsideran
untuk punya kebijakan yang lain. Itu antipun makin tahu mereka. Wain tahu firlahul, jika engkau berkenan mengampuni mereka, dan saya berharap engkau berkenan mengampuni mereka. Hai mereka antal azizul hakim, padahal zat yang maha bijaksana dan maha mulia dan maha bijaksana. Artinya kemuliaan Allah itu tidak terkurangi hanya karena orang itu melakukan maksiat. Jadi ada seluruh dunia ini tidak ada yang beribadah satupun kepada Allah manusia. Kabeh maksiat top maksiat nomor satu kabeh maksiat itu sama sekali tidak mengurangi kemuliaan. Tidak berkurang kemuliaan Allah di atas semua orang. Kalau sudah begitu, jadi kalau sudah dia punya kemaksiatan, masa sih mau dipukul? Innaka antal azizul hakim. Ayatnya begini ngono. Tapi di nama itu kan oleh Nabi sebagai sebuah permintaan kepada Allah. Makanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari yang menyaksikan peristiwa malam itu, Nabi selesai dan persis salat subuh dengan satu ayat tadi. Nah, ketika selesai salat subuh, Abu Dzar sudah enggak tahan, ingin tak dapat jawabannya. Jadi fenomena semalam ini penjelasannya piye gitu kan? Wong ini jelasnya 10 ayat, 100 ayat, 1000 ayat. Dan itu malah itu cicipa diulang-ulang gitu kan. Nah, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, semalam yang mulai dijelaskan tidur dengan biasanya. Satu ayat, kau baca pada posisi begini, kau baca pada posisi rukuk, kau baca pada posisi beliau yang mengatakan ini tidak boleh dari itu. Itu kan sebagai sebuah pembentas yang lalu kita mengatakan ini sa'al kurabi syafa'at dari umat ini. Kau semalam itu, satu ayat itu saya nawaitukan untuk menunggung kepada Allah agar memberikan jaminan syafa'at kepada umatku secara seluruh. Bukan hanya zaman nanti sampai di dunia kiamat, umat beliau dijamin mendapatkan syafa'at. Fa'a'taliha, dan semalam langsung direspon oleh Allah untuk mendapatkan. Bayangkan kalau kita ketemu di satu ayat di tema tertentu dan kemudian dipakai. Katakanlah tadi yang ragu-ragu rupa dan sujudnya, ya sudah berdiri saja. Rupanya normal, sujudnya normal, gitu kan, boleh kan? Boleh. Satu yang berinsyaallah kepada Allah. Tapi jangan sebenarnya 2 menit, seperempat jam. Habiskan malam itu tembung kepada Allah Subhanahu. Ragu-ragu dengan tadi dipasrah memasukkan ayat, selesai. Yang tadi adalah fa'ataniha wahiyana ilatun insyaAllah, dan umatku secara keseluruhan jalur operan jalur syafaatnya semua dipastikan dapat. Hanya di ujungnya ada syarat liman la yusyrik billahi syai'ah, asal dia meninggalnya tidak membawa dosa syirik sama sekali, maka pasti mendapatkan syafaat. Itu produktivitas berapa tahun? 61 tahun. Modalnya berapa? Bukan kuliah 4 tahun, bukan SMA 4 tahun, bukan SMP 4 tahun. Kan yang saya, oh cukup lulus, lulus oleh jasa kok. Tunggu. Turun campur, turun tangan, menjadikan kita bisa menegakkan sholat dan
menjadikan salat itu sebagai sarana pertolongan dan menjadikan seluruh keturunan kita juga begitu. Kira-kira Allah merespon atau diam? Merespon. Merespon. Insyaallah. Jadi kalau nggak ragu mendukungnya dan mendukung kita ya. Nanti kayak apa? Jadi yang terjadi adalah tadi ayat tertentu kita memahami itu, tapi bukan masuk Quran konteksnya, tapi itu dijadikan sebagai doa dan minta.